berikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang kau punya. Berjuang untuk dapat yang kau inginkan. Gerakan semua usahamu hingga titik yang terjauh, hingga tiada alasan tongkat kuat, tongkatmu ikat erat, simbolmu bersama pramuka, raja muda karena sehat kuat tangguh jiwa raga. Merah putih melekat di dada, menjadi identitas bangsa. Muda-mudi rajin berkarakter kekinian. Jambore daerah in 15, 2019. Hey kamu, awali harimu dengan semangat untuk terus maju. Hey kamu, berikan senyuman terbaikmu selalu. Menjaga segala perbuatan kita. Yang pertama adalah kita harus membentengi diri kita dengan iman dan takwa. Selain itu, kita harus juga belajar bagaimana cara kita untuk menghargai dan meneladani segala yang kita ucapkan untuk orang lain. Agar apa? Agar orang itu yang kita berikan perkataan tadi bisa bermanfaat untuk semua. Tepuk tangan. Menghormati sesama itu kira-kira pasnya dengan sila keberapa ya? Menghormati sesama anak bangsa. Ini memang agak sulit ini pertanyaan. Ini gurunya PKN kadang-kadang lupa menanyakan ini. Apa? Cocok? Karena menghormati sesama akan mendorong persatuan Indo. Apalagi nilai yang cocok. Jangan takut salah. Iya. Itu kira-kira menghargai sesama itu termasuk ya nilai Pancasila yang sila yang mana? Kamu mau bantu? Boleh. Gak usah bisik-bisik, nanti dikira naksir. Mau bantu? Apa? Kerakyatan yang belum adil. Kerakyatan yang adil dan beradab. Benar, itu sila keberapa ya? Sila keberapa itu? Kerakyatan yang adil dan beradab.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu hafal Pancasila? Enggak. Enggak apa-apa sih. Siap-siap dihafalkan, siapa ketemu Pak Jokowi dapat sepeda. Kalau ketemu saya enggak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai sesama adalah ada rasa kemanusiaan. Oke. Sekarang kamu kenalkan. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dari Kuatir Sabang Banyumas. Oke, dari Banyumas. Panggilannya siapa? Yap, Huda. UDA. Huda? Oke, Dak. Pertanyaan saya. Sampah ini banyaknya pun. Menurutmu, cara kita ngandani kita sendiri dan kawan-kawan kita agar bijak mengelola sampah, naruh sampah ke tempatnya. Apa pesanmu? Silakan. Pesan saya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang kakak berikan. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, bila kita melihat sampah, jangan hanya cuma dilihat, tapi diambil. Kalau belum menemukan tempat sampah, masukkan ke saku. Dan bila sudah menemukan tempat sampah, masukkan ke tempat sampah tersebut. Dan saya minta untuk setiap kontingen, di setiap tenda disediakan kantong sampah atau tempat sampah pribadi. Tepuk tangan, simpel kan? Saya tadi malam keliling sama Kak Koko, melihat, luar biasa. Ada sampah ya sih? Tapi gak apa-apa, kan kita harus ada komitmen. Di tempat kamar mandi lumayan, lumayan agak ada yang buang sampah. Maka setelah Uda tadi menyampaikan, mulai dari detik ini tidak ada sampah yang terjajar. Siap? Apakah kalian siap memungut sampah ketika berjalan dan menemukan di sekitar lingkungan Anda? Kira siap-siap dok lu ya. Kalau kemudian sampah sudah menumpuk, sudah diapakan sampah itu? Kalau menurut saya sampah tersebut akan ada beberapa jenis. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik kita timbun, kita jadikan pupuk. Kalau sampah anorganik baiknya jangan dibakar, tetapi lebih baik didaur ulang seperti kertas dan plastik. Tepuk tangan. Gerakannya sih sederhana. Tapi pesan saya adalah itulah yang kemudian mesti diselesaikan dengan berbagai teknologi merubah sikap dan perilaku. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Biar menjadi anak-anak pintar, gunakan teknologi informasi dengan baik untuk menimba ilmu dan kebaikan. Mintalah restu orang tua agar bisa sukses. Kamu mau jadi apa besok? Jadi arsitek. Wah, tukang gambar. Kamu jadi apa? Dosen. Waduh, luar biasa. Belajar yang rajin. Saya kasih laptop satu-satu.